Hello Diecaster, how are you today? Semoga sehat selalu ya. Kembali lagi bersama saya di channel adipra.com. Sebelum video ini saya lanjutkan, kesempatan kali ini saya ingin memperkenalkan kepada kalian sebuah wadah berkumpulnya para konten kreator diecast yang disingkat Konkor. Buat yang mau gabung, join aja di grup Facebook. Di grup ini kalian dapat berbagi update konten kalian agar bisa saling bersilaturahmi. Sekarang Konkor sedang mengadakan challenge dan saya mendapat kesempatan pertama memulai challenge ini. Temanya adalah Konkor Color Challenge. Kita diminta menunjukkan koleksian kita dengan warna yang sama. Diecast koleksi warna yang sama. Penasaran? Ikuti terus keseruan challenge ini. Oke, langsung saja saya akan menunjukkan koleksi diecast saya. Kali ini saya memilih warna putih. Akan saya bagi dua kelompok, yaitu koleksian loose dan on blister. Yang pertama, saya ingin showcase menunjukkan koleksi diecast loose warna putih. Enjoy this video. Oke guys, ini dia beberapa koleksi diecast warna putih yang saya punya. Dari beberapa ini yang saya highlight atau yang paling suka, yaitu yang pertama dari Seki Tampo, ada Volvo 850 Estate. Item ini saya jadikan objek buat belajar nge-custom. Buat kalian yang belum menonton saya mengcustom Volvo ini, tonton video custom sederhananya, find it on my playlist. Kemudian kalau dilihat dari yang polosan, saya paling suka item Honda Civic EF. Ini cakep banget. Paling enggak ini adiknya dari Civic EG, banyak peminatnya. Untuk detailnya hanya ada di bagian headlight dan bagian samping, sehingga bagian belakang ini terlihat polos. Kalau di bagian samping ini polos, biasanya bagian headlight dan tail light akan terlihat lebih detail. Oke, selanjutnya showing my white collection in blister. Yang pertama ada Mad Fog 95 Subaru SVX. Ini warnanya putih dengan bagian roof hitam. Mad Fog masuk di seri road trip. Selanjutnya ada
56 Ford F100. Bentuknya klasik dengan tampo kartu Queen. Dan di bagian depan sini ada mesinnya. Ini cukup bagus. Kemudian ada 09 Dodge Coronet Super B dengan livery api warna merah dan warna putih, sangat cocok. Namun sayang ini bagian window-nya berwarna orange. Ini adalah fokusan pertama saya, yaitu mobil-mobil castingan Dodge. Mobil Dodge ini membuat saya suka dengan Hot Wheels. Kemudian yang selanjutnya ada Mazda Cosmo Sport. Ini juga berwarna putih, masuk di Car Culture Japan Historic 3. Yang terakhir ada Apollo Volkswagen Classical Beetle tahun 67. Cakep sekali, ini castingan skala 1:38 dari Metal Speed Zone Apollo. Oke guys, itu tadi beberapa koleksian saya yang berwarna putih. Dan challenge ini selanjutnya akan saya lanjutkan kepada sahabat saya, Ngopeni Diecast. Buat kalian yang mau tahu koleksian Ngopeni Diecast warna apa yang akan ditunjukkan dalam challenge ini, kepoin challenge ini di channel Ngopeni Diecast. Sekian dulu video ini. Kalau kalian suka, silahkan pencet tombol like dan share ke media sosial yang kalian punya. Jangan lupa juga ikuti terus Concord Color Challenge ini, atau disingkat Triple C. Kepoin terus sampai habis. Oke, salam Diecaster, I'm out, bye. Matur nuwun sampun kersa nisi wekdal kagem mirsani video ini.